sorry, saya dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Air Fakhruddin Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul 'adzim. Ibadallah, ittaqullaha faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Dewan juri yang saya hormati, sekaum umat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Larla Muhammad Basori ingin menyampaikan pidato yang berjudul Pribadi Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca surat Al-Maun, maka ingatan kita akan lari kepada kisah Yahya Magdalena yang sangat terkenal. Bagaimana beliau mengajarkan kepada murid-muridnya tentang konsep dalam memahami Al-Quran. Dikisahkan bahwa Yahya Magdalena mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya selama 3 bulan terus-menerus, sehingga pada suatu hari murid-muridnya pun merasa bosan. Lalu bertanya kepada beliau, kenapa engkau tidak beranjak mengajari kami di surat yang lain, ya Kiai? Lalu Kiai Haji Magdalena pun bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah mengamalkan surat Al-Maun ini? Mereka pun menjawab, alhamdulillah, kami sudah mengamalkannya dan kami sudah hafal surat ini. Bahkan kami membaca surat Al-Maun ini di setiap surat kami. Tetapi sayangnya, kalian belum mengamalkan surat Al-Maun ini. Bukan itu yang saya maksud amalan. Yang saya maksud amalan adalah dikerjakan dan diamalkan apa isi surat Al-Maun ini. Karena semuanya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Begitulah kira-kira Yahya Jiyah Magdahlan membangun Muhammadiyah ini dengan menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman dalam beramal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Maun ini juga Allah menerangkan bahwa ada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang Islam, tapi pada hakikatnya mereka tidak beriman kepada hari pembalasan. Siapakah orang-orang itu? Merekalah orang-orang yang menyanyiakan anak yatim, merekalah orang-orang yang meninggalkan sholat, dan merekalah orang-orang yang berbuat riya. Kenapa mereka melakukan hal ini? Tentu karena ketidakyakinan mereka akan adanya hari pembalasan. Menurut Imam Al-Qurtubi, golongan manusia yang dibahas di dalam surat Al-Maun ini adalah mereka orang-orang munafikun
Dan disebutkan juga tiga ciri-ciri orang munafik itu di dalam surat ini. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan yang kedua adalah mereka orang-orang yang berbuat riya. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang bakhil atau orang-orang yang pelit. Di dalam surat inilah cita-cita sosial Muhammadiyah dibangun. Dan setidaknya ada empat pesan sosial yang terkandung dalam surat Al-Maun ini. Yaitu yang pertama adalah ukhuwah atau persaudaraan. Dengan sikap menolong orang-orang yang membutuhkan, maka akan terjadi ukhuwah di antara kita, baik itu ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah insaniyah. Dan yang kedua adalah huriyah. Apa itu huriyah? Huriyah adalah kemerdekaan. Sungguhnya Islam datang di dunia ini untuk memerdekakan umat manusia, baik dari kegelapan ataupun keterbelakangan. Ketika sama manusia bisa saling tolong-menolong, maka dia telah membantunya, memerdekakannya dari permasalahannya. Dan yang ketiga adalah musawah atau persamaan. Manusia di dunia ini pada tingkatnya adalah sama, baik orangnya itu cantik, ganteng, laki-laki ataupun perempuan, semuanya itu sama dan tidak berbeda. Dan yang keempat adalah al-adl. Al-adl adalah keadilan. Dan semua orang-orang yang membutuhkan harus mendapatkan keadilan juga. Tetapi apa yang kita lihat di sekeliling kita kali ini, apakah orang-orang yang membutuhkan itu mendapatkan keadilan? Tidak. Karena hal itu harus menjadi dorongan kita agar kita menjadi seorang pribadi al-ma'un. Seorang pribadi al-ma'un akan mengganti peraturan itu menjadi yang sebenar-benarnya, yaitu semua orang di dunia ini mendapatkan keadilan, baik dia orang yang mampu ataupun dia orang yang tidak mampu. Bayangkan Allah, inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lakukan hadza wal akhir. Unzur man qala wala tanzur man qala. Nun wal qalam mansurun fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.